Assalamualaikum, welcome to Fatima Vlog. Hai kawan-kawan, video kali ini kita tengok satu video vlog and kita nak pusing-pusing KLCC hari ini. Jom kita masuk dalam video ini. Video ni saya buat selepas hari raya and saya dah balik India, so saya tersempat nak upload video ni. So saya akan upload sekarang lah. Okey, sekarang kita dah sampai ke KLCC. Kita parking dulu. Disebabkan ni selepas hari raya kan, so ramai orang. Dekat sini memang banyak hiasan. Kalau anda datang ke Malaysia, mesti anda kena pergi KLCC ataupun dipanggil Twin Tower. Okey, dalam mall tu ada banyak kedai. Contoh kedai makanan pun ada, kedai barang, kedai makeup, semua ada. And yang ni dekat Mall Surya KLCC. Okey, sekarang kita dah keluar. Ini masa petang. Boleh tengok. View dia memang cantik. Nanti pukul 7.30 atau pukul 8 macam tu ada persembahan air. Kalau sempat kita tengok. Ini dekat dalam juga. Okey, sekarang kita dah sampai keluar. Ini view malam dia. So dekat sini tengah-tengah ni dia ada satu benda lah yang hiasan tu. Diorang buat ramai orang, diorang bergambar. Korang pun boleh nampak ramai mana. Okay, ini playground. Sebelum ni, 2 bulan sebelum ni saya pernah pergi KLCC dan semua tempat tu close sebab lockdown. Sekarang kat Malaysia dah tak ada lockdown dah. So akhirnya kita dapat main. Adik-adik saya semua excited betul sebab dah lama tak main dekat padang. Playground dia pun ramai budak-budak yang tengah main. So ni adik saya, dia memang teruja nak main. Dah penat-penat dah main sampai puas. So kita pun nak balik dah. Masa nak balik tu kita orang pusing-pusing dulu Surya KLCC ni, sebab kalau lambat nanti tak boleh main kat playground. So kita orang datang sini lepas main. Okey, ni daripada first floor kita boleh nampak ground floor macam ni. Dia ada satu rumah, rumah dusun. And dekat sana ada banyak gerai-gerai. Ni semua macam original tapi bukan original. Dia macam set up je. Memang best nak tengok semua ni. Dekat sini diorang susun semua benda tradisional yang kita akan lakukan masa hari raya. Ini adalah tradisional orang Malaysia. Boleh nampak. Dan dekat bawah ni macam ada gerai buah-buahan. Kita turun bawah dan kita tengok. Ni plastik ke original? Okey kawan-kawan, sekarang kita on the way nak ke bawah. Saya excited sangat nak tengok rumah kampung tu. Dari sini pun dah nampak ramai sangat. Mesti ramai dekat dalam dia. Okey, facilitator selamat datang. First, adik saya excited nak masuk rumah tu. Tapi kita orang cakap tengok-tengok kat luar sebab dalam tu ada ramai lagi. Okay, tengok ni ada durian, rupa-rupanya plastik. Ingat kan sebenarnya diorang punya decoration ni macam betul-betul. Tengok ni, macam dekat pasar-pasar, gerai-gerai macam tu. Ni tempat buat dodol, rendang semua. Ha, ni semua macam history lah. Ni semua kenangan hari raya. Sebab dah lama tak raya betul-betul. Tahun ni raya betul-betul kan. So semua happy. And semua datang nak tengok tempat ni. Okay, kita nak masuk kat sana. Dekat sini kita boleh ambil gambar. Ada orang ambilkan guna kamera. Lepas tu kita kena beli. Okay, dekat sini ada barang-barang zaman dulu. First-first nampak macam rumah Upin Ipin, adik saya cakap. Tapi masuk sekali memang best. Baru je tahu adik saya macam mana rumah kampung. So diorang pun excited sangat lah. Ini view daripada rumah. Ada tempat ambil air, ada pondok, ada garden, ada ayam. Semua ada, nanti kita pergi tengok dekat-dekat.
inilah tempat ambil gambar tu. Depan tu kamera, sini kita boleh duduk. Ada tempat nak duduk, ada tempat nak rehat-rehat macam tu. Ini ayam, ni kandang ayam. Dekat sini diorang bagi sound effect. Lepas tu diorang hiaskan ada ayam-ayam dekat sini. Ni tempat ambil air tu. Ni sebenarnya di semua ni macam betul-betul. Tapi kalau tengok dekat-dekat baru tahu. Ini pondok, mainan congkak, semua ada, ada buah-buahan, ada durian, nenas, semua ada. Ni ada pokok durian. Ada pokok pisang, semua jenis adalah pokok bintang, pokok kelapa, semua pokok tradisional, buah-buahan tradisional, mainan tradisional, rumah tradisional, semua ada. Dan tepi-tepi tu dia orang pasang pelita, ada pokok betik. Kemudian ada pokok pisang. Dan dekat belakang rumah tu ada mainan jengkak-jengkik. Adik saya pandai main ini, dia suka. Dekat sini ada pokok pisang lagi. Okay, so kita dah keluar daripada rumah tu. And kita nak on the way nak balik ke rumah. So itu sahaja video kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Thanks for watching. Assalamualaikum.